Oh, bawa di. Ini tipe cara lu, Bang. Ini bro, mantap untuk laras ini, bro. Tanggung ini, game ini. Ala. Ini namanya kayu lelabi. Palu kunia. Apa? Turun. Palu kunia, man. Kamu jadi tahan, man. Ini kau juga ini. Nah, apa? Cing-cing grek, man. Aduh mantap nih bro, kemen kemen. Somo padu kod ngecek tau. Tak urang ni temonia ngene gak. Urang ni. Ih, ini head. Kalau pun yang ni. Enggak udah. Tanah kalau pun yang. Padu bayang tu, yang berat eh menyale. Oh kalau situ, tak ada kedongan. Shooting. Ayo, bapak ini nyuri cakang dah. Udah. Kalau nggak ada belalang hijau, bro, inilah bikin, bro. Iya, jadi kalau nggak ada belalang, kita boleh pakai jangkrik nih. Kalau bisa cari yang punya sayap, jangan yang punya kaki aja. Nggak ada nih. Enggak ada yang berkepak. Enggak ada yang berkepak. Ku benang ngor. Pakai benang wae deh. Jangan noma ai. Banyak. Ku cuci panu enggak. Ini berkepak dia.
dulu nasi bungkus. Kan ini udah. Anjuk. Oh, ini aja langka aja. Sketch it. Sama benteng Israel nobuh. Lah loket man. Ngelai pulu. Oh lah man. Tujuh na. Pati ontoknya ya. Nak tupeh-tupehnya tu. Wah, dapat satu cicak mini teman-teman. Wah, itu dia. Pelukunya. Hah? Pelukunya. Oh iya, cicak rantai. Bukan cicak mini. Habis bulu. Lama ambil di atas tadi. Terlalu lama di atas tadi teman-teman. Tuh. Undi. Oh, mantap bulunya. Apa? Mantap bulunya. Tendo. Cicak rantai. Bulu ekor sisa satu. Mantap bulu gua kok pakai biru ya. Iya. Udah tua banget nih teman-teman tuh. Kenapa kamu carung gua? Alap, itu boleh, itu boleh. Lah, oke. Okay. Besarnya. Cucak rantai super big. Pikatnya cucak mini loh padahal tuh. Dapat cucak rantai. Luar biasa. Jadi cucak mini itu dia sistemnya joker, teman-teman. Jadi cucak mini bisa dapatkan yang besar, bisa juga dapat yang kecil. Kayak kemarin itu kita dapat yang besar pakai cucak mini juga. Nah, ini pakai cucak mini dapat yang ini, cucak rantai. Mantap. Entahlah.
entah cicak mini, entah cicak besar, entah cicak hijau. Sony, perlu kuning. Cicak rantai. Tuh. Cicak rantai satu ekor. Terus burung cabai-cabeannya satu ekor. Lantang sing gudang. Tuh, cicak rantai. Si anak kayaknya jantan. Lah kuning yang paling mahal. Turtle no. Tunggu. Cicak rantai. Belum ada kelihatan ada turtle. Tuh, nanti kita cek lagi tuh lebih jelasnya. Tapi kepalanya udah kuning sih, tuh. Satu ekor lagi burung ini, burung cabai-cabean. Tuh. Burung cabai-cabean, teman-teman, tuh. Lengket banget tuh. Nah oke teman-teman, ini dia burung cucak rantai ya, masih muda, yang baru kita dapatkan tadi itu menggunakan pikat cucak mini ya. Nah untuk teman-teman yang kemarin nanya gimana sih cara membedakan bahan jantan dan betina yang masih muda banget seperti ini, ini akan Monster Channel kasih tip sederhana ya. Yang pertama kita lihat dari alisnya ya, dari seperti pupil mata nih, ada bulu kecil-kecil di sini nih, di bawah mata ini teman-teman bisa lihat ini sudah agak sedikit menggelap ya, tuh bahkan mungkin bulu yang kecil-kecilnya itu sudah muncul hitam, ada yang hitam tuh di bawahnya itu teman-teman bisa lihat, mungkin kalau di kamera itu nggak begitu kelihatan jelas. Nah sebelah sini juga, cuman yang sebelah sini tidak begitu ketara tuh, dari pupil matanya, dari bulu pupil mata itu cenderung putus-putus seperti ini tuh. Nah ya, terus dari bentuk paruh bisa dilihat juga di bawahnya seperti ini. Kalau yang besar itu cenderung huruf, bukan berbentuk huruf ya, tapi seperti lebih ke V ya di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini kan nggak begitu huruf V ya. Karena ini cucak rantai. Kalau yang besar itu tuh lebih ke huruf V. Cenderung lebih besar kemungkinan jantan itu tuh berbentuk huruf V, tapi tidak semua juga. Tuh. Dan ini nih kalau Monster Channel ini prediksi ini adalah jantan, teman-teman. Nah dari kepala juga sudah kuning pekat tuh, dari bulunya sudah kuning pekat. Nah jelas ya tuh, ini jantan teman-teman, bukan betina. Nah biarpun di sini belum muncul trotol, di sini belum muncul trotol, tetapi ini kalau terprediksi ini 99% ini jantan. Nih. Nah, ini kegiatan malam kita, teman-teman. Kita mau cari kayu bakar dulu karena tadi sore kita baru nyampe ke dalam hutan, jadi nggak sempat cari kayu bakar. Kita cari kayu bakar dulu. Nah jadi kalau dalam hutan tuh teman-temannya kayak gini pohonnya tuh. Nah jadi tenda di bawah sana tuh, benar-benar di dalam hutan ini. Kita cari kayu bakar dulu untuk dibakar. Ini duit tuh, no? Iya. Hehehehe.
serocoknya itu ya, Mi? Iya. Dari kelampung. Kalau dalam hutan besar kayak gini, teman-teman, itu nyamuk ada-ada, cuman nggak banyak. Makanya berani nih, senawan nggak pakai baju. Tuh, kita besar kayaknya tuh. Lihat tuh, ada sebesar drum tuh. Di atas, tinggi banget. Cuman kita agak bikin tendanya agak jauh dari bawah pohon. Takut nanti ada yang roboh kan. Wes, waktunya makan malam. Menunya biasa nih. Ini pakai apa? Sarden ya, pada sarden ikan kaleng sama ada mie rebus, mie goreng dibikin mie rebus. Wes, sponsor. Sponsor. Mantap. Makan. Makan malam. Mantap.